Film ini diawali pada tahun 1862 di mana memperlihatkan seorang wanita bernama Amelia yang sedang menuju ke tempat luncuran balon udara terbesar. Amel dulunya memiliki seorang suami yang rapir akan tetapi suaminya telah meninggal akibat suatu insiden balon udara. Walaupun Amelia sedikit trauma atas kepergian suaminya beberapa tahun yang lalu, ia tetap ingin melaksanakan tugasnya sebagai Iron Out. Amelia langsung bergegas menuju ke tempat peluncuran balon udara. Sesampai di sana, dirinya disambut hangat oleh masyarakat setempat. Di sana, Amelia akan ditemani oleh seorang ilmuwan bernama James. Dalam penerbangan balon udara itu, salah satu teman James bernama John True mencoba untuk menghentikan penerbangan itu karena cuaca yang terlihat tidak mendukung. Akan tetapi, James bersikeras untuk melakukan penerbangan hari ini. Kemudian datanglah seorang yang bernama Ned, orang yang membiayai seluruh fasilitas dan pembuatan balon udara itu. John mencoba menyuruh Ned untuk menghentikan penerbangannya, akan tetapi Ned tidak mendengarkan perkataan dari John. Sebelum luncuran, Amelia mulai berpidato di hadapan banyak orang. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua akan mencetak rekor sejarah dalam menerbangkan balon udara. Rekor tertinggi dalam menerbangkan balon udara adalah negara Perancis dengan ketinggian 7 km di atas permukaan laut dan sekarang tibalah saat-saat penerbangan balon udara ini. Saat balon itu mulai mengudara James segera mencatat waktu peluncuran dan tekanan gas yang dikeluarkan. Walaupun James baru pertama kali mengudara menggunakan balon udara dia sudah sangat paham apa-apa saja yang akan dilakukan di atas sana. Terlihat pemandangan yang sangat indah kala James merupakan seorang ilmuwan, dirinya ingin menganalisis tekanan udara, kelembaban udara dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu saja, mereka juga berencana untuk mematahkan rekor penerbangan balon udara dari negara Prancis. Di situ mereka akan berfokus untuk mengukir sejarah baru. Bersamaan dengan itu, kita akan dibawa ke masa lalu James dengan sahabatnya yaitu John True, di mana James mengatakan bahwa cuaca dapat diprediksi tetapi rekannya, yaitu John, malah mengejek James. Sesampai di rumah, orang tua James menyuruh James untuk belajar mengenai ilmu pengetahuan lain, terlihat bahwa orang tuanya tidak mendukung James untuk menjadi ilmuwan yang bisa memprediksi cuaca. Tidak hanya itu, saat ia berpidato di depan banyak orang, semuanya malah mentertawakan James. Mereka berkata, "Cuaca sama sekali tidak bisa diprediksi." Karena perkataan itu, James menjadi lebih bersemangat untuk menjadi ilmuwan yang bisa memprediksi cuaca. Balik lagi ke Amelia dan juga James, di sana mereka mulai menghitung ketinggian, dan suhu saat ini tak lupa James juga mengirimkan pesan kepada rekannya, menggunakan merpati sebagai progres penelitiannya. Tapi di saat itu juga, mereka mulai sadar bahwa akan ada badai besar yang menerjang mereka. Dengan cepat, mereka berpegangan dengan kuat agar tidak terhempas keluar dari balon udara. Benturan-benturan itu akhirnya membuat kepala James menjadi berdarah, tapi untung saja mereka berhasil melewati badai besar itu. Atas kejadian itu, membuat Amelia mengingat masa lalunya kembali saat Amelia mengalami insiden kecelakaan bersama dengan suaminya, yaitu Pierre, diceritakan bahwa Amelia memaksa suaminya untuk terbang lebih tinggi. Padahal suaminya sudah berkata bahwa balon ini tidak akan mampu untuk terbang lebih tinggi alhasil Dritten pada balon udara mereka tersobek yang akhirnya membuat Amelia dan suaminya terjatuh. Mereka berusaha untuk membuang barang-barang berat agar balon udara itu tidak jatuh terlalu cepat akan tetapi usahanya tidak berhasil. Suaminya lalu memutuskan untuk melompat agar mengurangi beban pada balon udara hal itu bertujuan agar Amelia bisa selamat. Setelah sampai di daratan, Amelia merasa sangat bersedih karena keegoisannya membuat suaminya menjadi meninggal. Karena merasa sangat menyesal, Amelia pun mengurung dirinya di rumah selama dua tahun lamanya tanpa keluar rumah, hingga suatu hari adiknya Amelia yang bermain mengajak Amelia untuk pergi menghadiri suatu acara. Di sana, dirinya secara tidak sengaja bertemu dengan James. James lalu mengajak Amelia untuk terbang bersama menggunakan balon udara. Akan tetapi, karena Amelia merasa trauma, dia tidak menjawabnya sama sekali. Lalu, Amelia memutuskan untuk pergi ke tempat James. Ia mengatakan pada James bahwa dia tidak ingin untuk menaiki balon udara lagi. Lalu, pada malam hari, John datang ke rumah Amelia dan mengatakan bahwa ramalan atau prediksi yang diberikan James semuanya adalah tepat, tidak ada yang melenceng. Satu pun, bahkan James sudah memprediksi bahwa malam ini akan ada salju. James mau mengudara dengan Amelia hanya semata-mata sebagai penelitian. Mendengar perkataan itu, Amelia langsung pergi ke tempat pemakaman suaminya di sana. Dia terkejut karena prediksi James mengenai turunnya salju benar-benar tepat. Karena hal itulah, dia mau mengudara bersama dengan James. Kita balik lagi ke Amelia dan James. Saat Amelia sedang mengobati luka James akibat benturan tadi, mereka secara tidak sengaja melihat sekelompok kupu-kupu yang melintas. Hal tersebut membuat mereka merasa sangat takjub, tak terasa pada akhirnya mereka melewati rekor 23.000 kaki atau setara dengan 7 km di atas permukaan laut. Dan sekarang mereka berada di ketinggian 7,2 km. Amelia kemudian menyadari bahwa Jumes tidak membawa kostum suhu. Kostum ini digunakan jika mengalami perbedaan suhu secara drastis. Nah, karena James tidak membawanya, Amelia menyuruh James untuk menghentikan penerbangan ini sebelum mereka mengudara lebih jauh. Ha, James selalu meyakinkan Amelia bahwa mereka pasti bisa melewati perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini. Keduanya mengalami perdebatan. James yang sangat egois tidak membiarkan Amelia untuk menurunkan balon udara ini. Dia berkata pada Amelia bahwa hal ini bisa mengukir sejarah baru yang tidak akan bisa orang lain lakukan perkataan itu akhirnya membuat Amelia setuju untuk mengudara lebih tinggi. Tetapi setelah beberapa lama mereka mengudara akhirnya James mengalami hipoksia. Di mana hipoksia merupakan suatu kondisi di mana tubuh kekurangan pasokan oksigen. Nah, karena hal itu dia pun terpaku lemas dan tidak kuat untuk berdiri. Di sini mereka pada akhirnya mencapai ketinggian 11,3 km di atas permukaan laut. Karena melihat kondisi James yang sudah menjadi seperti itu akibat kekurangan oksigen, akhirnya Amelia yang memutuskan untuk membuka katup gas balon itu. Tetapi James lagi-lagi menolaknya karena Amelia tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi. Akhirnya, Amelia langsung membuka katup gas itu. Saat ingin menariknya, ternyata katupnya membeku akibat suhu yang sangat dingin. Dengan begitu, Amelia memutuskan untuk memanjat agar bisa membuka katup itu secara paksa. Walaupun dirinya juga mulai kehabisan oksigen, tetapi Amelia berusaha sekuat tenaga. Awalnya dia hampir jatuh, tetapi ketika mengingat perjuangan suaminya dulu, akhirnya Amelia bangkit kembali. Sebelum balon udara yang melewati atmosfer Bumi dirinya berusaha keras untuk membuka katup itu, hingga akhirnya Amelia berhasil membuka katup itu dengan menggunakan sepatunya. Setelah berhasil Amelia pun pingsan di atas sana. Sementara James juga merasa lemas dan tidak kuat untuk berdiri. Sedangkan di daratan terlihat John Tro khawatir dengan keadaan Amelia dan juga sahabatnya James. Mereka berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Karena pingsan Amelia hampir saja terjatuh. Untung saja dia tersangkut di tali. Ia langsung melepaskan tali itu dan mulai mengayunkan diri menuju ke tempat James. Dengan susah payah akhirnya Amelia berhasil selamat. Dia kemudian menghampiri James dan berharap James tidak mati. Amelia sangat bersedih ketika dia memanggil James namun James tidak menjawab. Tapi tak lama setelah itu kesedihannya mulai menghilang ketika James mulai membuka matanya. Akhirnya yang tadinya mereka berada pada ketinggian 11,3 km kini perlahan mulai turun. Saat mereka berdiam diri terjadi masalah lagi di mana mereka mulai terjun dengan cepat akibat gas yang mulai bermasalah. Untuk mengetikan balon udara yang terjun dengan cepat, mereka terpaksa membuang barang-barang mereka. James selalu merobek catatan penelitiannya dan menyimpannya di kantong. Mereka yang sadar kalau hal itu tidak berhasil akhirnya mereka berencana untuk naik ke atas tali dan melepaskan keranjang itu. Setelah melepaskan keranjang itu, balon udaranya masih tetap terjun dengan cepat. Pada akhirnya, Amelia ingin mengorbankan dirinya agar James bisa mendarat dengan selamat, tetapi James langsung mencegahnya. James selalu memiliki cara untuk membuat balon itu menjadi sebuah parasut. Dengan usahanya, pada akhirnya James mampu mengubah balon itu menjadi parasut, dan pada akhirnya hal itulah yang memperlambat penurunan mereka. James selalu menabrak pepohonan, sedangkan Amelia jatuh di tanah dan terseret oleh parasut itu. Dia akhirnya bangun dan mulai memanggil nama James. James yang mengalami patah kaki langsung menjawab panggilan tersebut. Keduanya gembira karena mereka masih bisa hidup atas insiden tadi. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil memecahkan rekor dunia penerbangan balon udara yang tadinya hanya 7 km dan sekarang menjadi 11,3 km. Temuan James membuktikan adanya lapisan atmosfer bumi Hal itulah yang membuat James untuk bisa meneliti lebih banyak tentang cuaca di bumi. Mereka yang tadinya merendahkan James mulai bangga berkat penelitiannya. Cerita ditutup dengan James dan Amelia yang mulai mengudara kembali untuk melakukan penelitian lagi, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ingin merequest film atau review sebuah film, silahkan komen aja di bawah. Dan jangan lupa berikan like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe. Alpus Untun mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.